Oke, halo Mas Bro semua. Nah, kali ini saya mau pasang lampu sen CBR. Ini lampu sen ORI. Oh ya, ini saya lagi di balai desa karena di bengkel lagi buat nyeting motor, jadi suaranya berisik, saya pindah ke sini. Oke, ini yang depan udah terpasang. Ya kan? Cakep. Kecil. LED minimalis. Jadi terlihat lebih stylish. Oke, kita pasang yang belakang. Ya, pertama kita lepas dulu lampu sen aslinya Vixen. Untuk cara pasangnya depan dan belakang itu sama. Nah, untuk cara lepasnya begini. Nah, lampu sen Vixen ada penahan plastik di sini. Jadi kita lepas dulu plastiknya. Ya, ini tutorialnya seperti ini. Nah, baru nanti kita karetnya dicongkel dari dalam. Ini mudah saja, bro. Pakai jari juga bisa. Nah, terlepas. Nah, untuk lampu sen yang asli, kalau copotan CBR atau CB atau Vario itu kan karetnya seperti ini. Ini kalau dipasang langsung, ini longgar banget. Gini. Ya. Ini bisa lepas nanti. Solusinya kita beli karet lagi yang versi yang KW. Itu yang kalau dijual di online itu yang katanya low spec tanpa kemasan. Nah, karetnya kan beda. Nah, beda. Oke. Karetnya kanan kiri juga beda. Setelah ini tinggal dipasang aja. Oke, karetnya pakai yang lampu sen CBR yang KW. Karena ukurannya lebih gede, kalau yang asli copotan ini kecil, jadi longgar banget. Saya untuk lampu sennya ya, saya pakai yang ORI copotan dari Honda. Ini saya beli yang KW, itu nyalanya redup banget. Jadi saya ganti pakai yang ORI. Cuman ini karetnya mesti pakai yang karet yang KW karena dia lebih besar. Nah, kita tinggal masukkan lampu sennya. Ini kan masih kayak gini ya kan. Ini dari bawaan copotan ada klem besi seperti ini dan bautnya. Oke, jadi nanti tinggal dimasukin ke karetnya dari dalam. Nanti dikencangkan seperti ini. Oke.
sekarang kita sambung kabelnya. Oh ya, untuk sekun lampu sen yang asli itu sebenarnya seperti ini. Jadi ada penutup karet yang cukup gede, tapi ini malah seret kalau dimasukin. Ini seret. Jadi ini saya karetnya saya ganti. Untuk sambung kabelnya, kalau lampu sen yang bawaan Honda, kalau Honda kan kabel untuk masa warna hijau. Jadi kita sambungkan ke kabel masa Yamaha yang warna hitam. Hijau ketemu hitam. Oke, ini sudah terpasang. Nah, untuk flashernya, kalau pakai standarnya dia nggak mau kedip lampu sennya. Nih kita coba ya. Ya nyala doang nih. Nggak mau kedip. Karena wattnya terlalu besar. Karena lampu sen LED itu butuh wattnya kecil, ini flashernya terlalu gede. Solusinya ada dua. Kita bisa pakai flasher bawaan CBR atau CB, atau pakai flasher yang seperti ini, yang variasi. Oke, kita coba yang variasi. Kalau ini tinggal colok langsung BNP. Kan mau kedip dia. Nah, kalau yang mau pakai flasher dari Honda, CB, CBR atau Vario, ini kan pin 3 kaki. Jadi cara pasangnya tidak langsung PNP. Kita pakai soket 3 pin. Kita tambahkan kabel. Nah, kalau pada bawaan motor Honda itu ada 3 kabel warna coklat, abu-abu, dan hijau. Jadi kalau dilihat seperti ini, ini pin yang pengancing ada di bawah, yang sebelah kiri adalah coklat, tengah abu, dan kanan hijau. Nah, yang coklat ini kabel yang warna coklat kalau dari motor Honda. Ini kan kalau flasher ada huruf L dan B. Ya, ini B, ini L. Yang coklat ini kita sambungkan ke pin yang B, yang B. Jadi seperti ini. Yang B adalah ini. Lalu yang satunya, yang kabel warna abu-abu yang di tengah, ke pin yang huruf L. Lalu ada sisa satu kabel, ini untuk masa, kabel warna hijau. Jadi kita juga sambungkan ke masa. Bisa ke masa kabel bodi atau ke rangka. Tapi rangka yang enggak ada catnya. Karena cat bisa menghalangi arus listrik. Ya, seperti ini. Oke, kita coba nyalakan. Nah, kedip. Ini kedipnya normal. Tidak kedip cepat, tidak kedip lambat, ya normal seperti motor Honda lah.
Oke bro, gimana tampilannya? Menurut saya sih keren, kecil, simple, minimalis, dan stylish. Tadinya sih mau pakai sen yang motor MT-15, tapi harganya gila mahal banget. Jadi saya pakai sen CBR saja. Oke bro, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini jawaban untuk siapa namanya ya, lupa pokoknya ini video request dari salah satu subscriber. Yuk, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.